Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng, kurang kompak, masih pada ngegayungin makanan. Lepas dulu kalau belum salam. Jangan nyangkin lagi rokok. Belum salam nih kalau disembur dimakan sama Bang Oji. Salam jengkol disembur dimakan sama Bang Oji. Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umur, besok bisa daftar haji. Mau pergi haji? Duit punya duit. Jawab yang kompak, yang serempak, insya Allah yang hadir semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Toh, wih, angkat tangannya bilang amin. Amin. Amin, wih, rugi doa. Katanya Allahumma rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Ulangi nah, kompak. Allahumma rabbi shrah li sadri. Semoga yang jawab amin hidupnya berkah. Amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah. Amin. Syukur-syukur bisa mengunjungi makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur pulang dari Madinah bisa beli rumah. Amin. Syukur-syukur bisa beli sawah. Amin. Syukur-syukur bapaknya orang tuanya bisa nyawarin jadi murah. Amin. Syukur-syukur kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Angkat tangannya Allahumma rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'alni wazira min ahli. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aydun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah pertama-tama yang paling utama yang kami hormati orang tua kita, orang tua daripada sahibul bait, sahibul hajat, yaitu al-qoram al-ustadz bapak Amarullah, dan juga ibunda Ibu Sri Hadiyati. Yang kami hormati pula dan yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Umar selaku ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Turrahmah, Al-Mukarram Al-Ustaz Minjang, Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmat selaku ketua NU Cabang Kelurahan Sepanjang Jaya, dan juga teman saya sahibul hajat hingga fillah yakni Ananda Fahruddin. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, kita angkat kedua tangan anak kita, doakan guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, segala perjuangan-perjuangannya. Hadirin rahimakumullah, ini mah bukan ceramah Ustaz Kongko aja ya. Bukan Ustaz saya mah. Iya, kok aja. Kompres kok agak beres tuh. Hari ini, malam ini sahibul hajat mengadakan ratib. Mengadakan ratib untuk keberangkatan di tahun ini menuju Mesir. Mesir atau Mesir? Mesir itu adanya di luar
Musa kenal? Kenal. Emang pernah ketemu? Maka beliau terlahir di Mesir, tadi menurut saya. Dan banyak awliya-awliya wali-awali Allah yang hidup di Mesir. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di Mesir juga terdapat makam yang sangat terkenal. Mazhab kita yaitu Imam Syafi'i. Kemudian ada juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga dimakamkan di Mesir. Ada juga Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan juga ada cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Imam Husain radhiyallahu anhu. Maka tidak salah ketika Bahru Rijal menginginkan Khalid ini menuntut ilmu ke negeri Mesir. Karena Mesir ada pusat daripada ilmu agama Islam. Dengerin bentar ya, biar bisa kasihan. Naik pesawat, belum pernah naik pesawat? Bahkan para ulama mengatakan kiblatul mu'min dalam ibadah fi Makkah al-Mukarramah. Akan tetapi kiblatul ilmu fi Misri. Kiblatnya orang sholat adanya di mana? Di Ka'bah, adanya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi kiblatnya ilmu agama Islam adanya puncaknya di Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi Mesir itu Pak, Al-Azhar Kairo itu Kairo itu dari kata Kairo. Itu dulu bukan yang universitas. Dulu para sinah, ahli sinah yang membangun. Itu pun universitas, hanya jami, itu masjid tua, Masjid Al-Azhar. Akhirnya datanglah kaum yang namanya kaum Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Ahlu Sunnah yang berantas itu Syiah, akhirnya yang tadinya masjid ditambahkan jami wal Jamaah, masjid dan juga universitas. Bahkan di Mesir juga dikatakan sebagai amul dunia, ibunya dunia. Jadi kalau kita sama ibu kira-kira sayang apa enggak? Sayang. Dia tanya, ini berarti kalau sama ibu sayang apa enggak? Sayang. Kalau minta duit enakan ke emak apa ke bapak? Lagi sakit merintih paling enak kemana? Ketika kecil ke emak. Ma, awak mikir kalau mana pegel banget ini merintih aja mulai enak ke panggil emak. Itulah sama aja ilmu itu berada ibunya dunia itu ada di Mesir. Maka kita ambil pelajaran. Maka Mesir ini diajarkan Pak untuk peroleran. Menghargai pendapat orang lain. Al-Azhar ini tempat untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi di Al-Azhar bukan hanya belajar satu mazhab berapa, empat mazhab dipelajari, bahkan ada tujuh mazhab atau sembilan mazhab itu dipelajari di Al-Azhar. Baik itu Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, itu semua dipelajari di Al-Azhar. Maka beruntung di kampung kita di kampung Kamarannya. Panjang daya sepatan, alhamdulillah ada generasi kader-kader ulama yang berangkat ke sana. Kita ucapin alhamdulillah. Barusan tadi tuh saya dengar meninggal dunia ulama kita, siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman. Kemarin kita dengar ulama kita meninggal, Syekh Ali Jabir. Tuh
Cuma ulama-ulama kita sudah mati lah, sudah dipanggil ke hadapan Allah. Hilangnya ilmu bukan hilang itu aja, ada majelis taklim, agak ada yang namanya sekolah, bukan. Tapi dicabutnya ilmu dari dunia ini, Allah cabut ulama, Allah cabut kiai, Allah cabut orang alim. Akhirnya orang alim yang dipanggil oleh Allah meninggal, ilmunya cuma tidak ada. Akhirnya orang berfatwa tanpa ilmu. Maka semoga ini Pak Rulinya bisa meneruskan daripada perjuangan ulama-ulama. Amin ya Rabbal. Ini bocah-bocah nih ya, toh, toh. Sebagai contoh ya, ini kakak, kakak Pak Rulinya belajar yang benar, belajar ikro, ngaji. Di sini ada pelajar. Kalau apa? Setiap malam? Yang benar, ngajinya, yang cewek, ya, ngaji yang rami, pecinya yang benerin. Kalau ngaji pakai peci, rambut yang luar mana, pakai kokok, biar cakep, ganteng, gitu. Kan enak juga kalau perempuan loh, jadi ya. Ya, dari sisi juga Pak, Bu, bersyukur Pak. Ini kita lihat, kalau melihat orang tua yang tahu rinjal, bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz, tapi beliau bisa mencetak kader-kader ulama. Orang tua yang hebat bukannya orang yang orang tua yang bisa beliin anaknya mobil, beliin anaknya motor. Tapi orang tua yang berhasil, orang tua hebat adalah orang tua yang mencetak anaknya menjadi kader-kader ulama. Itu yang disebut orang tua yang berhasil. Ini beliau ngadain acara ini gunanya dia bukan, tapi tak harus dia nikmat. Orang sekarang kalau lagi ada masalah ngomong sama orang, benar. Kalau lagi ada utang, dijemput sama orang kemana-mana. Giliran dia punya duit, dapat duit, dapat arisan, dia diem-diem, ada begitu? Ada Pak. Dia ada masalah, dia cerita sama orang, giliran dia dapat kebahagiaan, dia diem-diem. Tapi hari ini, beliau mengadakan tahajud berlima, berbahagia karena keterima dan ingin berangkat ke Mesir, itu adalah tanda kebahagiaan. Nah ini yang harus dibicarakan ke orang. Biar apa? Didoakan. Jadi beliau undang bapak-bapak, adik-adik sekalian buat didoakan. Itu aja Pak, cukup. Bapak, ibu, adik-adik mendoakan Pak Rulinya belajar ke Mesir. Maka adik-adik bapak-bapak juga termasuk dalam orang-orang yang telah berjihad di jalan Allah. Karena orang belajar, orang yang jihad Pak. Bukan berjihad itu bukan yang perang doang, perang dua senjata Israel misalkan kita benteng pertinggalan, emang itu jihad. Tapi jihad yang paling penting adalah jihad untuk menuntut ilmu. Bapak doain gantin acara sukses, maka bapak sudah termasuk dalam tingkatan mengikuti jihadnya ini menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi bapak keciplakan berkah-berkahnya. Semoga bapak-bapak yang punya anak bisa terusin kayak beliau nih. Amin ya Allah. Makanya Pak, kalau punya anak buru-buru pesantrenin, bener dah. Tolong kamu tua. Kita pesantrenin dari MPS 6 tahun kan tidur kan. Cuman beliau mah ada tadi Pak. Dia mengaji, saya mah cabut WC, tidur di WC. Ya Pak. Dia mengaji, saya mah tidur di kolong dapur. Kalau saya mah ada malas. Kalau saya tahu beliau nih ngaji, saya sama beliau subuh dia membangun, saya membangunnya jam 7, diomongin anaknya, disakitin, pakai rotan. Tuh, alhamdulillah saya juga berangkat, besok pada 23, beliau juga berangkat. Alhamdulillah. Apalagi Pak, kemarin saya dengar baru saja Sriwijaya nyemplung ya. Nyemplungnya. Saya udah tukar tangan, ya Pak, bisa senang-senang di mana ini ya. Belajar selamat kami berdua. Atik dan juga alhamdulillah ya Pak.
hadirin yang berbahagia bagi Allah. Yang penting juga ini acara kita ngedoain buat beliau. Semoga bermanfaat buat beliau dan pulang dari Mesir ke Indonesia ilmunya bermanfaat bagi kita. Coba ini masjid cakep kan? Yang cakep kipas angin ada, masa yang isi aki-aki? Yang ajar aki-aki, yang komat aki-aki, mukul bentuk aki-aki, orang polos aki-aki, orang kubin aki-aki, buka pintu aki-aki, yang nyamuk aki-aki, yang ngebel aki-aki, yang mati Allahumma
makhluk kasar, bukan makhluk saja. Pantun boleh pantun ini dikit? Boleh. Burung pilihan burung cendrawasi. Burung sekian di Makasi. Satu lagi, buah durian buah buku. Burung sekian dan thank you. Gracias.